Gila, pekat banget guys. Ini mah snowboard banget guys. Nah, udah ready nih buat kalian kalau pengen snowboard kayak gini, paketnya udah komplit. Tinggal dirakit aja, ikutin panduan kita, udah jadi deh. Ala-ala steam gitu guys. Asik. Ini nggak sabar. Oke, let's go. BTW, ini dia yang kalian dapat. Seperangkat alat snowboard. Satu tabung 2 liter, satu pompa, dan juga silsilnya juga. Tuh, kalian dapat. Mantep kan? Tinggal langsung rakit aja. Yang pertama dipasang bagian silsilnya. Yang merah taruh situ, yang katupnya taruh di bagian bawah sini aja. Bagian silsil ini penting banget. Biar apa sih? Biar nggak kejadi bocor-bocor guys ya. Dan jangan lupa juga nutupnya sampai rapat banget ya. Oke. Yang kedua bagian sini bisa disetting sesuai kalian mau aja. Oke. Oke, lanjut bagian ketiga kita pakai sampo. Biasanya 10 tetes kita kasih air sampai 1 liter ya. Ini bisa buat nyuci 2 sampai 3 motor. Aduh, kelamaan dah. Pokoknya kira-kira bisa sebanyak ini dah, lihat noh. Tuh kan lumayan ini. Keempatnya dikasih air. Kebetulan kerannya kenceng banget ya. Jadi udah berbunyi kayak gitu. Pokoknya 1 liter tuh, lihat noh. Yang terakhir tinggal tutup aja dan langsung. Jangan lupa dipompa, guys. Eits, jangan lupa tombolnya ini jangan sampai ngancing. Biarin di atas aja dan tombolnya itu yang buat ngeluarin salju. Lanjut dipompa sampai tekanannya keras. Oke, selamat menunggu. Lah masih sisa setengah liter guys, bener bisa buat 2 motor. Dan ini masih ada banyak banget tuh, padahal 10 gejrotan ya. Yakin gak mau coba?